Aibtu Adrian, Babin Kamtibmas Kelurahan Kuitang laksanakan giat polisi makmurkan masjid dengan cara program sholat zuhur berjamaah yang dilaksanakan di Masjid Jami Al-Riyad yang terletak di Jalan Kembang 6, Kelurahan Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Giat polisi memakmurkan masjid ini juga dihadiri Kapolsek Senen Kompol Muhammad Syafi'i, Wakapolsek Senen AKP Warjono, dan Kanit Binmas Ibtu Surono dengan sholat yang dipimpin oleh Imam Al-Habib Ali Al-Mansyur dengan dihadiri sekitar 500 orang jamaah. Tujuan kegiatan ini selain meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan, juga sekaligus menjalin silaturahmi dengan warga masyarakat sekitar sebagai wujud kehadiran dan kedekatan Polri dengan masyarakat. Juga pelaksanaan program Kapolres Jakarta Pusat dalam mewujudkan Kamtibmas yang kondusif dan merupakan upaya preventif dalam mencegah penyebaran radikalisme yang mengancam keutuhan bangsa. Dari Jakarta, Aibtu Adrian, Tribrata TV, Salam Tribrata.